Betapa sangat bahagianya Galaskai Andriansyah ketika ia bermain ditemani oleh pamannya, yaitu Fadli Faisal, yang kerap dipanggil oleh Galaskai dengan sebutan Ai. Tak hanya berdua, namun Rebecca, kekasih dari Fadli Faisal, pun juga menemani Galaskai bermain dan belajar. Bak keluarga kecil yang sangat bahagia, Galaskai pun sangat merasakan bagaimana rasa kasih sayang dari kedua orang tua, karena Fadli dan Rebecca berusaha menghibur Galaskai. Nah, ini gak pada dua penumpang ya, mohon maaf nih. Aku suruh Gala naik. Nge. Itu naik apa nih, namanya kuda. Berat. Yang paling belakang yang berat nih. Bebek. Tak hanya ditemani oleh paman dan bibinya, namun Oma Dewi yang cukup sibuk, ia tetap menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk menemani Galaskai bermain, karena hak perwalian Galaskai jatuh kepada dirinya dan Opa Haji Faisal. Oh, ini Bas. Ye, bagus ya, gede banget basnya. Ini ya, Bas. Iya. Tadi ya. Gala main sama siapa? Main dadanya sama siapa? Kebahagiaan dan keceriaan Galaskai pun sangat jelas terlihat dari raut wajahnya dan dari senyuman Galaskai yang sangat lebar, karena ia ditemani oleh paman dan kekasih pamannya, yaitu Fadli Faisal dan Rebecca. Mereka berdua berusaha hadir dan menemani Galaskai bermain, bercanda, dan belajar, sehingga Galaskai bisa merasakan kasih sayang dari kedua orang tua, meskipun Fadli Faisal dan Rebecca menjadi sosok penggantinya. Dan mereka terlihat sangat tulus, menyayangi, dan mengasihi Galaskai.